There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi teman-teman kegiatan aku seperti biasa ya, masih seputar kegiatan ilmu rubah tangga pada umumnya. Nah, di sini aku mau share lagi rutinitas harian. Nah, di sini tadi ada suami aku bawa pisang, ini mau aku masukin kulkas aja karena kalau ditaruh di luar itu kayak aku gak suka gitu kalau kayak buah-buahan ditaruh-taruh di luar gitu. Jadi mau aku masukin kulkas, makanya aku pretelin seperti itu. Nah, di sini tadi suami aku juga ada beli beras. Kebetulan beras itu tinggal dikit gitu ya, jadi udah dibelanjain sama suami aku. Makanya di sini aku mau langsung aja refill gitu ya. Oh ya, gimana nih kabar kalian teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat aja ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah dan umur yang panjang. Maaf ya banget ya teman-teman, aku tuh kayak kalau udah bingung subuh tuh masih ngelindur, tau gak sih? Tapi kalau gak subuh ya gak bisa gitu. Kalau udah aku gak dubbing subuh, pastinya siang tuh agak susah karena aku harus streaming lagi, terus mau bikin video lagi kan. Makanya kalau edit sama dubbing itu aku usahain gitu subuh ya. Pokoknya sebelum subuhan itu aku udah siap untuk edit sama dubbing. Alhamdulillah sih kalau untuk edit itu aku tuh udah udah gak terlalu susah gitu ya. Udah kalau dibilang pinter sih gak pinter, cuman udah mudah lah gitu bagi aku kalau untuk ngedit. Kayak 20 menit sampai 15 menit doang itu udah cukup bagi aku untuk ngedit gitu ya. Dan alhamdulillah sih teman-teman, 3 tahun aku di YouTube itu kayak ngedit itu udah jadi hal yang biasa gitu ya. Paling aku mempelajari cara edit yang baru gitu. Kadang kan kita mau ngedit itu versi yang baru gitu ya, kayak ngedit foto, video yang berdurasi pendek gitu kan, ada sih video-video durasi pendek gitu. Nah, tuh masih banyak belajar. Tapi kalau untuk ngedit YouTube sih menurut aku udah luar kepala lah. Oke deh, ini tadi aku setelah refill nih aku bikinin kopi dulu untuk suami karena suami aku tuh baru pulang kerja gitu ya, teman-teman. Nah, ini suami aku tuh lagi liatin kucing makan. Jadi dia tuh suka banget gitu ya, pulang kerja tuh duduk di depan pintu dapur sambil liatin kucing makan gitu. Dia tuh suka banget. Oke, setelah selesai aku bikin kopi suami, di sini aku lanjut masak aja karena memang aku belum masak ya. Nah, kali ini tuh aku mau masak simpel aja karena suami aku bilang udah lapar gitu. Aku tuh kesiangan gitu masaknya. Jadi ya udah, di sini aku bikin telur dadar sambal aja karena suami aku tuh suka banget sama telur dadar sambal. Alhamdulillah sih teman-teman, suami aku tuh nggak pernah ibaratkan milih-milih ya. Kalau soal sayur, dia tuh apa aja masuk gitu ya. Yang penting ada sayur, ada kuahnya lah gitu ya. Kalau untuk kuahnya sih tuh nggak harus kayak bikin gulai, nggak harus bikin ngesop gitu, nggak. Kalau aku punya toge aja, aku tumis tapi kasih kuah itu udah gitu ya. Pokoknya suami aku tuh nggak ribet makannya, nggak milih-milih. Apalagi kalau aku yang masak. Itu kata dia sih teman-teman. Dia tuh kalau makan itu sukanya tuh yang kayak masakan rumahan gitu ya. Kalau masakan beli-belian itu agak kurang suka ya untuk suami aku. Karena katanya tuh kayak kalau setiap pergi gitu kadang sesekali pengen makan belian gitu ya. Nah, biasanya tuh kami makan, terus malah suami aku bilang, "Ini kalau kamu yang masak pasti lebih enak," kata dia gitu. Makanya aku tuh jarang banget teman-teman untuk kayak
makan-makan di luar gitu jarang. Paling makan bakso, makan mie ayam gitu doang sih. Kalau makan-makan kayak Lamongan, terus kayak makan nasi gitulah. Pokoknya intinya makan-makan nasi itu tuh jarang banget sih. Paling aku kalau dia pengen gitu, aku pengen makan ala Lamongan, nanti aku masakin gitu. Atau dia pengen masak dong kayak di restoran kayak yang di sana gitu. Aku cek di apa tuh di TokTok ya kan. Aku lihat resepnya apa, menunya apa. Biasanya kan kalau resep enggak di-share ya, tapi menu kan di-share. Ya udah aku nanti masak aja ala-alanya aku. Tapi alhamdulillah tuh diterima gitu ya sama suami aku. Makanya aku kayak masak itu tuh aku pelajarin banget gitu. Soalnya suami aku tuh lebih suka masak rumahan. Kayak makan bikin cemilan atau bikin makanan kayak bakso atau mie sop gitu ya. Soto itu malah dia tuh kayak lebih suka aku yang masak gitu. Tapi semenjak streaming ini suami aku tuh gak terlalu maksain sih. Kayak buat cemilan, kayak bikin makanan itu gak terlalu maksain gitu. Makanya aku tuh kayak masak apa aja, apa ada aja, dia tuh gak pernah kayak komplain gitu. Tapi kalau aku gak ada kerjaan gitu ya, paling cuman nge-YouTube doang, itu biasanya diprotes sama suami aku. Kenapa sih gak bikin cemilan? Atau dia tuh kayak bilang, YouTube-nya gak pernah bikin cemilan ya. Suami aku tuh haters dalam, tau gak sih teman-teman. Biasanya tuh dia tuh selalu komen di channel YouTube aku. Pokoknya kalau ada yang usil di channel YouTube aku yang komen, itu suami aku ya teman-teman. Karena dia tuh kayak suka banget gitu usil. Kadang di TikTok juga, atau di FB, atau di Instagram aku, atau pas aku streaming, itu dia suka banget usil sama aku. Suka banget gangguin aku dengan kasih komentar-komentar dia gitu ya. Kadang kayak di TikTok gitu kan, misalnya aku tuh lagi bikin video bersih-bersih atau masak-masak gitu. Nah dia tuh bisa komen tuh, istri aku mah kalau rajinnya tuh pas ada pas mau bikin konten doang. Nah biasanya tuh kayak gitu. Karena memang suami aku tuh saksi bisu kemalasan aku ya teman-teman. Aku nih manusia yang paling males sih menurut aku. Karena memang aku tuh kalau apa namanya, kalau udah katanya males, ya ampun mandi pun aku gak mau gitu ya. Kalau udah katanya kayak gitu tuh suka kesadaran sendiri sih. Walaupun dipaksa suami, walaupun aku tuh dimarahin apa tuh, kalau udah katanya aku males, ya males gitu teman-teman. Itu sifat aku yang paling buruk sih menurut aku. Tapi kalau aku udah rajin, aku tuh semangat, itu suami ngelarang istirahat dulu tuh bakalan gak aku dengerin gitu. Pokoknya aku tuh orang yang pembangkang gitu teman-teman. Sama suami aku pembangkang. Misalnya kayak aku rajin nih ngerjain semua nih, aku kerjain semua, aku bersihin. Kadang suami aku bilang, udah gak usah dikerjain semua, nanti capek. Tapi kalau aku udah katanya mau ngerjain semua, ya aku kerjain gitu semua sampai kelar, sampai selesai. Tapi kalau seandainya aku lagi mager, walaupun suami aku udah marah gitu, ini kapan nih lipatannya dikerjain, ini kapan nih masakannya masak, atau ini kapan nih kamarnya diganti spraynya, itu gak bakalan aku kerjain gitu kalau memang mood aku tuh gak bagus. Makanya selalu sih aku jaga mood ya teman-teman. Kayak kalau capek ya udah aku istirahat dulu gitu. Kalau misalnya aku marah, aku gak pernah pendem gitu, aku marahin aja gitu. Misalnya aku kesel nih sama anak-anak atau sama adik aku atau sama suami aku, ya udah aku luapin aja gitu teman-teman. Aku marah-marah, aku marah-marahin dia orang itu semua, aku marah-marahin semua satu rumah kena gitu ya. Tapi setelah itu ya udah aku udah plong gitu. Makanya mood aku masih terjaga. Paling nanti suami aku udah siap marah-marahnya gitu. Alhamdulillahnya sih di rumah ini semua ngerti gitu ya. Kayak di saat aku marah-marah, ya udah mereka tuh diem aja gitu. Mereka tuh kayak dengerin aja gitu. Gak ada yang kayak jawab-jawab atau marah-marah balik gitu, gak ada. Tapi aku pun sebaliknya gitu. Kalau ada yang marah tatum gitu sama aku, kayak aku punya kesalahan apa gitu, dia tuh tiba-tiba tatum kayak adik aku atau anak-anak aku, aku diem aja, aku tuh gak pernah lawan gitu. Pokoknya tarik ulur itu ada. Menurut aku di rumah tangga memang itu paling penting ya teman-teman.
apa pengertian ataupun komunikasi itu penting banget di keluarga ini. Enggak pun harus antara istri dan suami, antara anak dan anak dan ibu juga, anak dan ayah juga gitu. Jadi kalau saat anak-anak tuh marah, kalian tuh jangan terus berpikir kayak kok berani sih marah-marah gitu. Dia tuh hanya ingin meluapkan emosi aja. Karena aku sekarang tuh baru sadar gitu. Kayak marah-marah tuh kita hanya ingin meluapkan emosi aja gitu, bukan marah karena kita tuh benci, bukan. Itu karena memang kita tuh lagi ngeluarin unek-unek ya dengan cara marah mungkin ya. Oke deh, kita lanjut aja ke video teman-teman. Alhamdulillah ini aku kedatangan dua paket yang aku tunggu-tunggu ya. Ini tuh satu paket sampel ya, aku tuh ada minta sampel. Terus yang satunya lagi tuh paket memang aku beli gitu ya untuk streaming. Nah ini ada paket sampel ya teman-teman. Ini tuh endorse dari aplikasi sebelah, aku minta gitu ya. Jadi aku tuh minta di keranjang kuning sampel dan alhamdulillah disetujuin dan ini dikasih. Ini mau bikin produknya dulu sih, mau review. Nah ini cantik banget ya teman-teman. Aku tuh pikir pipetnya itu nggak kaca gitu ya, tapi ternyata pipetnya itu kaca gitu. Jadi kayak estetik banget gitu kalau minum kopi atau bikin susu, ini enak banget gitu. Cangkirnya juga tebal banget, bagus lah pokoknya ya. Oke, ini bentuknya seperti ini. Kalian kalau mau samaan boleh dicek di apa ya, di deskripsi aku udah sematkan untuk linknya. Nah, udah selesai aku unboxing si botol minum. Lanjut di sini aku nanti mau unboxing satu benda yang memang aku perluin banget untuk streaming. Bukan untuk dubbing sih, untuk streaming ya. Karena kalau streaming itu memang perlu banget sih benda ini. Cuman aku nggak beli yang mahal ya teman-teman. Aku beli yang murah dulu karena memang gaji streaming aku kan belum terlalu besar ya. Jadi aku sesuaikan aja pendapatan sama kebutuhan yang memang aku perlukan. Ini dia teman-teman, aku beli mikrofon. Ini tuh mikrofon untuk live streaming. Nah ini tuh yang pakai wire gitu ya. Kalau yang pakai wire ini masih murah gitu harganya teman-teman. Tapi kalau yang udah bluetooth itu harganya lumayan mahal. Tapi ya udah, di sini sesuai manfaat aja. Oke deh teman-teman, terima kasih ya udah nemenin aku sampai di sini. Semoga channel aku tuh bisa menginspirasi. Nanti lanjutannya akan ada video anak-anak ya. Aku simpen di sini untuk dekomentasi anak-anak gitu ya, untuk menjadi kenang-kenangan aja untuk lihatan mereka. Sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.